Hai semua, saya Nelissa Nizam dan ini adalah Awani Express. Pengasas dan pengerusi eksekutif Alibaba Group Jack Ma terkejut dengan pengetahuan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad tentang teknologi. Menurut beliau, mereka berkongsi banyak idea dan berbincang tentang cara untuk membebaskan lebih banyak rakyat Malaysia daripada kemiskinan serta memberi bantuan kepada lebih banyak golongan muda dan perniagaan kecil. Pertemuan ini diadakan ketika Kerajaan Pakatan Harapan berikrar untuk mengkaji semula beberapa projek yang diperkenalkan Kerajaan BN sebelum ini. Bagaimanapun, Perdana Menteri dilaporkan berkata projek Zon Perdagangan Bebas Digital akan diteruskan. Seterusnya, Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Zulkifli Mohamad Al-Bakri memberi penjelasan sebenar hukum bermain mercun ketika meraikan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Jelasnya, berdasarkan banyak nas mendapati bahawa hukum mercun adalah haram dan wajib dijauhi oleh umat Islam. Ujarnya, membakar mercun di negara ini adalah diharamkan seperti mana termaktub dalam Akta Bahan Letupan Pindaan tahun 1991. Penguatkuasaan undang-undang ini akibat peningkatan kadar kejeraan dalam kalangan kanak-kanak. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Untuk laporan lebih lanjut dan mendalam, jangan lupa untuk langgan newsletter kami di astroawani.com. Saya Nelissa Nizam, kita jumpa lagi dalam Awani Express.